Mari, ketika kita tidak punya siapa-siapa, ketika kita tidak mampu berbuat banyak hal dalam dunia ini, datang kepadanya, beri pujian, penyembahan bagi dia. Angkat suara, berikan pujian. Tuhan tahu segala keberadaan hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau tenang di dalam hadirat-Nya. Bersama-sama kita siapkan hati bahwa yang paling utama dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan pada-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan bersama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Segenap hidup kami, seluruhnya. Tuhan, bentuklah hati ini penyembahan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan pada-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari kita bersama menyenangkan. Tuhan, selalu senangkan hati Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita, baik sedih maupun senang, baik dalam keadaan bahagia ataupun di dalam kekecewaan. Mari
hidup kita. Jadilah pelaku firman untuk tetap menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita mau katakan bersama, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Semua jemaat Tuhan, saya ajak kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Mari semua yang di sini maupun yang di rumah, apapun keadaanmu sekarang, Jesus number one. Tuhan Yesus tidak bisa digeser dalam hidup kita. Dia penyelamat hidup kita. Satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dunia ini dan dosa, nama Yesus. Nama Ia yang berkuasa, nama yang begitu pendek tapi menyelamatkan. Mari katakan sekali lagi, menyenangkanmu. Oh, kami mau janji sama Tuhan, hidup kami mau menyenangkan Tuhan di dalam setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, dimanapun kami berada. Nama Yesus ditegakkan, nama Yesus diperkenalkan dalam hidup kami. Kami jadi surat yang terbuka, firman-Mu nyata, menyenangkan-Mu. Terpujilah nama Tuhan.